khijah-khijah Nabi Musa yang nak pergi bersua dengan Fir'aun. Nabi Musa tak ada niat katanya nak pergi lawan Fir'aun. Tapi nak pergi Fir'aun sedar, mikir dan klik semula kepada ajaran Allah. Sebab Fir'aun bukan orang bodoh. Fir'aun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Ayat 35 sampai 41 suratul Qasas. Sengaja baca panjang pagi hari ni sebab kisah dia mula apa? Firaun yang Allah Taala perintah supaya Nabi Musa pergi jumpa dengan dia. Allah Ta'ala firman dalam ayat 35 ni. Allah berfirman, kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Ni hai kam langcai kepada Nabi Musa dan royak katanya, orang yang akan bantumu iaitu Nabi Harun, adikmu. Dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kamu berdua. Oleh itu mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu. Inilah Tuhan jamin kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaupun kena duk pacen dengan keganasan Firaun pada waktu itu, Nabi Musa pun berasa takut sebab baikkan Firaun yang hanale pada waktu itu, tapi Allah maknanya duk nunlang khijah-khijah Nabi Musa yang nak pergi bersua dengan Fir'aun. Nabi Musa tak ada niat katanya nak pergi lawan Fir'aun. Tapi nak pergi Fir'aun sedar, mikir dan klik semula kepada ajaran Allah. Sebab Fir'aun bukan orang bodoh. Fir'aun orang cerdik. Tapi ia guna cerdik tak pandai. Guna cerdik tak kena dengan tepat. Dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Ini Allah beri kau di tangte rempun nak pergi dakwah, nak pergi seru, nak pergi rayak.
ajari Allah kepada Fir'aun. Setelah Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang nyata, mereka berkata, ini cuba kita gambar, katanya Nabi Musa boleh masuklah di dalam istana Fir'aun pada waktu itu. Bila temu, Fir'aun kata lagu mana? Lepas baru ada Nabi Musa kecek lah, royak so. Lepas Fir'aun tak kenal kau Musa? Kenal sangat sebab anak pegol dia. Cikgu anak dia kena tanya, dek mana so? Lama mung tak kelip rumah. Dulu mung bunuh orang. Okay? Lepas mung lari pergi dek mana 10 tahun. Ha, tu gitulah lebih kurang. Kita wakil jadi gambaran Fir'aun tanya Nabi Musa. Mungkin mana Musa lama? Berkatanya, apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Ini cium yung dengan tukar Nabi Musa yang dia rubah dalam istana Fir'aun. Yang jadi apa? Jadi ular besar. Nabi Musa pun seluk poket dia jadi putih tubik. Seolah katanya macam putih di dalam istana Fir'aun. Lepas tu, Fir'aun pun keruh. Akhamsan supaya ahli-ahli sihir yang ada pada waktu tu di Mesir lawai Fir'aun. Itu, lawai Musa. Masya Allah. Allah Ta'ala rayak ni, rayak dengan rekah dengan sebab ayat belum pada ni, sudah pun rayak banyak dah hubungi dengan Nabi Musa tunjuk mukjizat dia kepada Fir'aun. Fir'aun katakan, baca sekali lagi tak? Apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Maknanya, hok muduk kecek, hei Musa, tok nenek aku tak ada rayak alih. Paraliknya orang kita ni, benar-benar hok dibagi oleh tok nenek mak pak kita, kita ingat. Sampai ke learning benar-benar hok orang tua kita duk bagi royak go tu royak go ni. Ba kita telitah pak, aku dah ingat. Wah, orang tua aku duk royak dah. Tok nenek aku biasa duk bagi benda ni. Apatah lagi orang-orang zaman dulu dia bagi dia royak so kepada anak cucu. Fir'aun ni waqa hanale takabur dia, dia royak kepada Nabi Musa. Hei Musa, hak mung duk royak ni tok nenek aku tak biasa sebut. Pah mung duk mari royak benda bukan-bukan, maknanya benda hak benda pelik. Apa ni orang kena tunduk, kena sujud kepada Allah. Sedangkan tak ada dah gergasi dunia pada waktu tu, aku sorang. Ah tu nak royak katanya. Takabunya Fir'aun kecek depan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa tu adalah anak pera dia. Tapi kalau kuah dia panggil. Kalau sensai, Fir'aun, sai kok ni. Nabi Musa, sai kok ni. Tapi Nabi Musa usaha nak paut dia kecek lemah-lembut dengan Fir'aun. Tak ada dalam Quran royak katanya Nabi Musa kecek kasar. Walaupun ada, adalah sebagai hujah. Nabi Musa tak kecek kasar, tapi dia royak. Dia royak sebagai head telefon nak wi Fir'aun tu terima. Tapi setelah Nabi Musa royak, Fir'aun duduk dalam istana dia suka khah. Depan orang ramai. Tak sewi nampak katanya dia ni halah. Dia tabiat orang dia pasang tak se halah. Dia takut katanya kalau dia dengar wah orang royak, dia sendiri patah. Oh, dia malu depan orang. Ni goliknya orang lagu tu. Orang dia pasang tak si Allah. Nyawaklah lagu-lagu mana pun aku tak jong. Orang mari cik nah depan orang. Jangan. Ha tu gitu. Apatah lagi Fir'aun dia tak si Allah depan Musa. Sebab Musa adalah anak pera dia. Minta maaf deh. Kita orang tua kadang-kadang anak kita betul kita salah. Kita tak jang ke? Saya yakin katanya orang tua dia tak jang depan anak dia. Mana buat anak aku pegang yak bodoh lagi mung. Mung anak aku. Ha tu gitu. Orang-orang tua dia tak jang halah depan orang muda, depan orang baru-baru. Ai, aku ni dah ada sirik lama dah.
Aku duduk kedai lama dah. Datang-datang mung mari nak cuik hidung aku, nak mari main dengan hidung aku. Ah, bukan dia. Ha tu dah setengah-setengah orang. Dia tak seterima. Jamaah dah. Dalam sangkong tiap-tiap sangkong berlaku tu lah berlaku sampai ke hari kiamat. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, fikiran dia. Dia duduk tak kena lama dah. Latin-latin orang mari nasihat ke dia, mari ayat ke dia. Allah mujurnya, mari betul hidup aku. Mujur-mujur terima kasih. Walaupun ia tu budak. Ataupun orang rung dia sekali, mari duduk rayak. Mu ingat molek ni. Grain, mari duduk rayak. Pak orang ni, Allah Alam lah tangkit witiah dia. Dia katanya, payah orang nak ubah. Nak ubah orang ni, bukan mudah. Saya dah biasa duduk sebut sama. Kalau misal katanya orang sebut ke kita ni, orang royak ke kita, dia tu payah bahasa tu. Kita nak buat bagaimana? Kita cuba kita mikir katanya orang tu orang payah bahasa. Dengan kita duk niat nak kecek dengan dia, nak royak ke dia, nak beki dia, nak nasihat ke dia. Kadang-kadang tak tergamuk kita nak pergi kecek dengan dia. Sebab dengan, boleh jadi dengan baik kain dia. Ha tu. Dengan wah dia pasal lawai orang, payah bahasa dia. Benar-benar pasal ini kita sendiri kena pakat sedarlah katanya kita kena jadi mudah kira. Jangan payah basa, jangan takabur, jangan angin. Jangan lawai kebenaran. Wu jadi nob, kita tahu katanya benar ni benar-benar. Allah alhamdulillah timah dah lurah. Jangan duk tahu. Siapa saja mari nasihat kita, kita pakat-pakat terima. Jangan duk kata huduh ke dia. Dia nasihat. Kita lawai dia pula. Cek katanya kita tak terima kebenaran. Nanti gitu. Itulah. Setelah Nabi Musa pergi kecek dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun lawai. Siapakah ayat lepas pada ni tak? Nanti kita akan dengar ni. Fir'aun royak kepada menteri dia Haman. Suruh buat tangga. Hei Haman. Ibnini sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ni ayat lepas pada ni. Saya baca saat ni. Hei Haman. Aku membuat tangga. Aku nak naik. Nak lawai dengan Tuhan Musa. Masya Allah. Ni Tuhan. Marah sungguh kepada seorang manusia yang dinamakan Fir'aun. La'natullahi alaih. Di dalam Quran dia sebut berpuluh-puluh kali sebut Fir'aun. Tanda katanya ini adalah orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Firaun lah orang yang akan bukanya pintu neraka. Ni ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat 37. Dan bagi menjawabnya. Nabi Musa bukan duduk dia. Nabi Musa jawab. Nabi Musa berkata, "Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah pertunjuk dari sisinya." Dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini? Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Nabi Musa kecek molek. Pas bila dia kecek, dia sandar kepada Allah. Ning tanda katanya orang berjuruh, orang baik lagu tu. Orang ada baik, akal fikiran dia bersih, hati dia cuci, serta dengan dia faham agama. Tuk yang dia kecek dia buat, dia sandar kepada Allah. Saya misal mudah-mudah nak pergi gambar. Alhamdulillah, hijau ni, Allah lah, we berjaya. Kita ni nanti usaha jadi sebab ya. Allah tak ada tanda siap belakang. Hijau ni akan berjaya dengan orang, dengan sebab orang tu, dengan sebab orang ni. Tapi orang ada pasal tak ada sakut mana kepada Allah. Saya misal mudah-mudah ni. Dia kecek. Pasal nak tunjuk sirik dia. Nak tunjuk ekor dia. Ah, kerja ni kalau dia bemak tak ada ni, tak berjaya ni. Ah, kalau dia bemak tak sing, jangan. Dia gambar kata bemak dia. Bemak mana kita tak tahu kat ni. Royak dengan misal-misal gitu. Ya. Sebab itulah. Orang kita ni, orang Islam, semua tiap-tiap orang. Duk dalam tamnain tinggi kau, tamnain biasa, kena sandar semua kepada Allah. Kecek gapo-gapo, buat gapo-gapo, alhamdulillah.
Tuhan berjaya kepada kita. Buat satu-satu kerongkan, walaupun kerongkan besar, kerongkan kecil sekalipun, alhamdulillah. Kita Tuhan dia nak kepada kita nak jadi syukur banyak. Terima kasih kepada Allah jadi tuk iriabot, tuk sing tuk yang hok kita buat tu jadi cakup kepada Allah. Itulah Allah raya katanya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, kamu terima kasih, nescaya kami akan tambah kepada kamu. Tengok tu hewayat dia, la azidannakum. Tengok, kena baca lagu tu, la, la tu nescaya, la azidan, ada nung sa'du pula. Terjemuh bahasa mudah-mudah, nenon. Cerak. Nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Sebab apa tu? La in syakartum. Jika kamu syukur. Wa la in kafartum. Jika kamu kufur, maknanya tak terima kasih. Hanallah berasa katanya hebat. Berasa lawai bercakap. Ingat molek. Inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Tuhan yang nak we kita syukur banyak kepada dia. Tak say we kita buat apa-apa atas muka dunia. Dia juga we berjaya tak berjaya. Tapi dia nak tengok katanya kita syukur setara mana. Nota kaki alik bawah. 1:3, 1:8. Orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik di dunia ini ialah juga yang akan mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Alhamdulillah. Inilah yang kita nak benar-benar ada, iaitunya hidayah. Hidayah ni iaitunya pertunjuk. Yang Nabi Musa rakyat katanya, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Al-huda artinya petunjuk, hidayah, buka pintu hati. Ni hujuh Nabi Musa ketika dia kecek depan Fir'aun, dia rakyat lagu tu, Tuhan aku lebih tahu siapa duduk dalam hidayah dan siapa yang boleh akibat yang baik, maknanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Tengok. Tu Nabi Musa kecek lembuk tu dengan Firaun. Mari ayat 38 sebagai akhir. Wa qala Firaun. Supaya dengan cerita ni duduk gapo? Duduk sontana di antara Nabi Musa dengan Firaun. Walaupun ada orang ramai pada waktu tu duduk sekali. Hak balik mana Nabi Musa ni? Nabi Musa dengan Harun ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi balik Firaun ni masya-Allah, kabinet dia duduk penuh, duduk nanti dengar. Tuhan sengaja rakyat cerita, kalau dia misal katanya, Tuhan rakyat sekali dalam Quran, padahal dah. Tapi duduk rakyat, nen, banyak-banyak surah. Surah tu, surah ni. Apa duduk rakyat acak-acak kali? Ha tu. Tuhan kata kan? Dan Fir'aun pula berkata, wahai orang-orangku, ya ayuhal malak. Perkataan al-malak ni, dia panggil pembesar-pembesar. Huyai ataupun orang-orang yang ada tamnai tinggi-tinggi. Lepas tu roliknya al-malak ni, kalau dalam istilah kitab-kitab dakwah, dia panggilnya orang-orang kedebel. Orang kedebel yang guna kedebel dia tak kena dengan tepat. Tu maknanya, pusong itipun. Yang guna itipun dia tak kena. Padahal dalam Islam, kita nak juga orang itipun. Yang kita pahal katanya itipun tu gi kok guno gi kok tak molek pasal kedai bai buka bon buka panan go to tino go tu kan dak bukan hak tu saja. Itipun cuba kita tengok dalam kuamai dia. Kalau di guno kok molek dia akan jadi molek. Tapi kalau dia guno kok tak molek, itipun tu tak molek. Itulah orang yang song itipun pada waktu tu, iaitu nya nama pok-pok dia al-malak. Yang tu herayat banyak juga dalam Quran. Firaun kecek, ya ayuhal malak, wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Masya Allah. Ni Fir'aun mengaku katanya dia jadi Tuhan. Masa banyak dah ni. Kita sambung esok dah. Nak ubung lagi takut masa ajak dah.
Esok hari Jumaat kita baca hadis Nabi SAW, lepas tu kita sambung hari pagi hari Sabtu kalau tak ada uzur ke apa. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.